Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Jatuhnya tetesan air hujan dari genteng, kucing berlari mengejar tikus, 3. Kelereng meluncur dari bidang miring, 4. Anak yang berjalan di zebra cross atau penyeberangan. Pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah titik-titik. Oke, gerak lurus berubah beraturan itu artinya gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Kemudian, kecepatannya berubah secara teratur. Demikian juga percepatannya. Berubah secara teratur pula. Oke, yang pertama tadi adalah GLBB itu lintasannya berupa garis lurus. Jadi dari sini yang jatuh misalnya tetesan air hujan itu jatuh dari genteng itu lintasannya lurus. Kucing mengejar tikus, nah ini pasti tidak lurus, pasti belak-belok. Dan kelereng meluncur dari bidang miring, ini juga lintasannya berupa garis lurus. Kemudian anak yang berjalan di zebra cross, ini juga belum tentu gerakannya berupa garis lurus. Oke, jadi jawaban yang betul adalah 1 dan 3. Jadi adalah A, 1 dan 3.